lagi apa yang kita dapat. Nah, ini dia. Apa ini? Nah, kalau ini adalah namanya Raiden Tameo. Tentamo. Coba. Wow, kita jadi oke teman-teman, selamat datang di Cerpen Tal Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakalan cobain lagi showcase Sumatsu no Valkyrie ya, atau kalau yang bahasa Inggrisnya mungkin ya Ragnarok. Oke, kita tadi sampai mana tadi ya? Oke, dipanggil aku bentar. Nah, jadi kita bakalan cobain showcase ini ya, Ragnarok ini teman. Oke, jadi kita langsung aja review. Ini pertama untuk tampilnya dia udah bisa 360 derajat. Kita coba jalan gimana ya? Ini, maju gini. Oke, mantap ya. Untuk gerakan juga kayak sama, bisa 360 derajat. Kok kita pakai ini? Oke, apa nih? Oh, ini maju. Aja tuh. Oh, enggak. Oke, ini berkebalikan. Coba lagi ini pers-personnya. Oke, untuk pers-personnya kayak gini. Oke, aku bakal pilih yang kayak gini aja. Nah, ini jadi lebih mudah. Nah, sekarang di sini ada Wandering Trader. Wandering Trader ini tapi beda. Dia punya 3 tanduk. Kita coba bicara. Oke, sebelum itu kita coba ke sini dulu. Nah, di sini ada The Lucky Block. Kita coba klik tahan atau harus ditaruh ya? Gimana cara naruhnya? Taruh? Apakah gimana ya? Aku klik tahan nggak bisa ya? Coba kita ganti lagi. Ganti lagi seperti ini. Kita coba taruh. Nggak bisa. Semi fungsional. Apakah jongkok? Oke. Gimana cara make detailnya? Apakah harus ke sini? Coba kita tanya ya. Halo Pak, saya mau nukar ini Pak, apakah bisa? Loh, bisa kepasang? Bentar, halo Pak, bapaknya nggak bisa diajak ngomong. Ini aku deketin. Apa? Halo? Halo Bapak? Bapak? Oke, kita coba taruhin di sini. Oke, berarti memang nggak bisa di sini ya. Berarti kita harus cari tempat yang bisa kita taruh. Tadi bisa di sini. Nah, kata tadi bisa ditaruh di sini. Nah, oke, kita basa. Oke, diapain lagi? Diapain? Dihancurin kah? Loh, nggak ada apa-apa. Kenapa ini Pak? Nggak bisa Pak. Coba kita tanya sama Bapak ini. Halo Bapak, aku udah klik kanan, nggak ada tombol-tombolnya. Ya udahlah, coba kita bikin world baru aja ya, biar coba apakah ini ngebug atau enggak. Oke teman-teman, aku tadi udah coba ganti versi, ganti world baru, dan tetap aja ya teman-teman, masih seperti ini ya, masih ngebug. Dan aku alhasil tadi aku update ke versi 1.20.81 ya. Nah, memang ini item ini memang diperlukan, yaitu 1.20.8 ke atas teman-teman. Nah, jadi karena tadi aku makainya 1.20.7, jadi itu masih nggak bisa ya. Dan ini setelah kita update, kita baru bisa seperti ini ya. Coba pencet. Nah, bisa ya kan? Nah, sekarang kita bisa nih. Ada Lucky Block, harganya $15.000, mahal banget. Ada armas. Armasnya apa? Oh, ini baju. Wow, senjata teman-teman. Terus kita kembali. Di sini ada Hellbilded Species. Oh, ini buat mungkin naikin heal dan string dan lainnya. Terus ada upar person cam, apa ini? Dan aku nggak tahu ini Lucky Block-nya buat apa. Kita coba taruh aja. Nah, bisa kan sekarang? Tadi kita nggak bisa naruhnya teman. Ini udah bisa naruh. Kalau kita pukul-pukul, nggak ada efek apapun. Coba pukul. Nah, nggak ada. Ini untuk itemnya kita bakal cek aja langsung ya. Kita review di sini. Nah, ini dia ya item tadi ya, yang mana kita bisa beli tadi teman-teman.
untuk di kostum, oke, kita bakal ganti seperti ini biar lebih mudah. Nah, oke, untuk di kostum kepala nggak ada, di baju oke nggak ada, oke nggak ada juga di sini, nggak ada juga. Cuman kok memang kah, memang nggak ada kah buat kita ganti karakter gitu biar bisa ganti karakter seperti versi sebelumnya? Kan kita bisa tuh jadi siapa itu, jadi karakter dari Ragnarok ya. Tapi di sini aku anehnya nggak tahu kenapa jadi kita nggak bisa jadi karakter dari Ragnarok, teman. Nah, gitu ya. Coba keluar dulu. Kita bakal coba TF dulu ke atas ya. TF TP 200. Kenapa aku pilih ke sana? Karena aku mau ke langit dulu ya, baru kita turun. Nah, kita bakal lihat langit, teman-teman. Tapi kok nggak ada yang buat ganti? Coba kita coba nyiap nih. Ini juga nggak bisa ya. Oke, untuk yang baru ini aku masih di air. Nah, kita di air kok masih. Wah, di mana kah ada daratan? Apakah tidak ada daratan di sini? Oh, aku tahu. Aku kita pilih loket dari pilek aja deh. Nah, biar lebih enak ya. Oh, sekarang udah susah ya. Sekarang kita harus pakai seperti di Java, teman. Yang mana kita harus ngetik kayak gini dulu biar bisa langsung ke sana ya. Jadi kita nggak bisa langsung, teman. Oke, kita ke sana dulu, coba keliling-keliling dulu. Cuman aku bingung kenapa nggak ada ya. Nanti kalau di lagi. Nah, kita coba di sini. Ini ada bulat ini. Aku nggak paham bahasanya, teman. Ini ada persona game user. Harusnya ya. Gak tahu ini ngebug atau gimana, teman. Jadi kayak gini ya. Kok kita jadi nggak bisa jadi hero nya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ini juga aku tadi ngetik pileknya coba nggak muncul-muncul. Apakah ini efek dari ngelek? Waduh, bentar gini aja deh, gini-gini aja. Oke, teman-teman. Oke, ini aku udah ganti ya, teman. Ini aku udah ganti word baru ya. Dan ini langsung aku bikin dan kita langsung pindah di desert pilek ya. Dan yang mana sih udah ada muncul karakter-karakter seperti mobok ini ya. Tuh, mereka bertarung. Dan tadi kan aku dapat lucky block. Nah, setelah lucky block tadi kita hancurin, kita bakal dapat ini nih. Nah, dapat apa nih? Nikola Tesla. Wah, apa kita jadi ahli listrik? Kita coba ya. Kita klik kanan. Coba gimana? Wow, bener kan kita jadi Nikola Tesla, teman-teman. Wow, apa kekuatan dari Nikola Tesla? Apa kalian tahu, teman-teman? Wah, aku juga nggak tahu loh apa kekuatannya. Aku pencet yang ini, nggak ada, nggak ada kekuatan ke dia. Tapi kita bisa jadi Nikola Tesla. Kita coba berjalan. Wow, Nikola Tesla. Kita coba nyerang. Ayo, agak susah ya untuk nyerang. Ayo. Bentar. Kok mereka gede banget? Apakah aku yang mengecil? Ya kan? Mereka gede banget. Apakah aku yang mengecil? Atau bagaimana? Oh enggak, memang dia yang gede nih. Kayaknya itu adalah bosnya. Oke, kita coba kesini dulu lah. Aku tadi kan ada uang 15.000 dolar. Aku bakal coba bertanya sama dia. Aku beli lucky block lagi. Nah, kita taruh lucky block di sini. Nah, taruh di sini. Bentar. Taruh. Gimana sih cara naruhnya? Gimana cara naruh lucky blocknya, teman? Lo gimana cara taruhnya? Bentar, aku bingung juga. Nah, aku taruh gini aja deh. Nggak bisa, di mana? Oh, di sini. Nah, oke, kita hancurin lagi apa yang kita dapat. Nah, ini dia. Apa ini? Nah, kalau ini adalah namanya Raiden Tameo Tentamo. Coba, wow, kita jadi ini nih, si ahli pegulat. Oke, cuman di sini memang nggak ada senjatanya aja lagi, teman-teman ya. Tapi aku mau coba ganti lagi ke mode kreatif ya. Kemungkinan untuk mendapatkan weaponnya kita harus mengalahkan ini musuh ya, kreatif. Nah, udah, terus kita buka ini, kita buka gimana caranya, buka. Oke, nah, terus kita ambil weaponnya, coba yang mana ya. Yang ini deh nih, Monsiko ini. Oke, ambil ini. Kita ambil random aja, nggak apa-apa ya kan. Terus ambil ini, terus ambil ini. Terus ya ambil ini juga. Oh, nggak bisa keganti.
nggak bisa. Ya memang nggak bisa ya. Nah udah nih. Nah sekarang sini ada apa ini ya namanya? Sequerdo Polon. Tuh. Kita klik kanan. Nggak ada serangan kayak gini doang. Oke. Terus ini juga ada palu gada. Oh palu gada. Ada juga Jiro. Kalau tahan juga memang nggak ada efeknya. Ya kan memang nggak ada ya kan lihat nih. Terus oh ada palu. Palu siapa nih ayo? Coba kalian tebak. Ini palu siapa nih? Oke ya gitu ya. Terus kita bakal coba lihat yang lain. Ini banyak banget ya. Apakah ini semuanya bisa karakter yang kita bisa? Ada Lubu. Ada Lubu. Hilang. Oke ini ada Thor. Ada Thor. Oke ada Thor. Ada Zeus, Zeus Asamdasi, Beach Forte, nggak tahu tanda tanya, Jiro Voku, Hajun, Mayonir, oke, Nikola Tesla, Super Automata, terus ada Siva, Tanda Nava, Kinsing Huang, Jigiato, Poseidon, Lubu, oke kita bakal coba, iya Lubu. Nah ini Lubu teman-teman, wah Lubu nih mantap banget ya, cuman aku nggak tahu. Enggak ada weapon-nya ya, memang enggak ada. Dan ini aduh, oh patah sedikit banget. Nah, kita udah pakai ini. Nah, ini dia Lubu, teman. Nah, Lubunya kayak gini. Kalau dilari set. Op. Asakan nih. Dan ini memang agak ngelek, teman, kalau kita lari cepat banget seperti tadi ya. Kalau kita jadi automata, super automata ini siapa? Oh, ini. Apa kekuatannya? Oh, ini Tesla. Ini Tesla yang pakai kostum automata. Terus juga ada juga ini Thor. Oh ini Thor ya. Nah Thor ini pakai palu gada. Gak tau juga palu apa sih. Intinya palunya tuh gede banget teman ya. Palunya itu mana ya? Kalau kulihat ini dia, nih dia, nih. Eh bukan. Yang mana ya palunya nggak ada. Intinya di sini deh. Ya bukan yang ini nih. Dia palunya gede banget. Ini nggak sih atau bukan ya? Intinya kayak gini ya untuk palunya. Nah oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dan video lainnya ya. Oke untuk seterusnya mungkin belum ada nih, mungkin ada update lagi ya kan. Nah oke deh, sampai jumpa, bye bye.